semuanya, selamat siang yang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasanya lancar ya. Saya Karo, hari ini siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Nah, seperti biasanya sebelum kita ke beberapa bintang tamu kita yang hadir hari ini ya, dan juga ditemani oleh Om Daniel yang pakai baju pink di pojok sana. Kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas berita-berita apa sih yang lagi ramai menuai perhatian publik dan juga menuai banyak komentar, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunianya ataupun dari dunia maya ya. Apa yang menjadi perhatian salah satunya dari sidang perceraiannya Ricis kemarin ya, digelar kemarin. Agendanya itu adalah mendatangkan saksi-saksi dari pihak Rian. Rian mendatangkan itu manajer dan juga temannya Ricis juga ya, Derry itu. Kita pernah undang Derry kan? Bukan ya, beda lagi, beda Derry. Nah, ini apa yang menjadi perhatian ya, karena terlihat mereka itu kayak nggak ada apa-apa ya gitu, masih cium tangan Ricisnya ke Rian. Terus juga ada momen di mana mereka ngobrol gitu, walaupun duduknya jauh-jauhan tapi ngobrol terus ketawa-ketawa gitu. Coba seperti apa sih, kita lihat yang berikut ini. Berhenti marah pada dunia, berhentilah hatimu makan yang bukan untukmu. Gitu. Itu kan aku salfok sama momen ngobrolnya ya, jauh-jauhan gitu ngobrol ya kan. Tapi kan di ruangan terus ada orang, itu ngobrolnya volumenya seberapa ya? Begini Pak, gitu kan, berarti bisa baca bibir. Kalaupun kenceng, kalau kenceng misalnya, berarti kan satu ruang aja sudah dengar ya. Tapi kalau lihat yang lain nggak ngeliat tuh, berarti kan nggak keras ya. Lucu sih ya. Komentar netizen coba kita baca, bunyinya adalah, Rian kayaknya masih sayang banget sama Icis ya. Sayang sama duitnya, ada yang jawab gitu ya. Salah terus Rian, salah terus ya kak. Dia berikutnya, kenapa nggak balikan aja? Aku senyum-senyum liatnya. Iya, masih lucu ya gitu ya. Maksudnya aduh, masih muda-muda, nikah juga baru sebentar ya. Yang berikutnya, Ricis masih menghormati Rian loh, dia mau salim katanya gitu. Ya memang kan gitu baiknya, kan belum cerai kan, masih suami berarti. Yang berikut, bukti bahwa dia sudah berdamai dengan dirinya, masa lalu bahkan lukanya. Celah, ini bisa dibikin lirik lagu nih kayaknya. Ada lagi komentar netizennya? Please, mending rujuk aja demi Moana. Gitu. Iya kan, kalau masih bisa diperjuangkan, kenapa enggak? Ya memang gitu deh, pernikahan itu memang... Ya gitu deh, dari aku yang... Ya gitu deh. Baik, kita menuju ke bintang tamu kita sekarang. Yang pertama ada Anya Dwinov. Sama, kita hari ini akan mengenang sahabat kita ya, Hilbram Dunar. Kita lihat dulu profil Anya Dwinov berikutnya. Anya Dwinov, artis, presenter, sekaligus penyiar radio kelahiran 1982 ini pernah membintangi sinetron Genie Oh Genie tahun 1999 dan kini membawakan acara Hati ke Hati. 31 Maret kemarin, sahabatnya presenter sekaligus penyiar radio Hilbram Dunar yang dikenalnya sejak 2001 meninggal dunia di usia 48 tahun karena mengidap kanker usus besar stadium 4 sejak Oktober 2023. Anya yang hadir di pemakaman Hilbram ini kemarin memposting momen terakhir kerja bersama pada 18 Februari dan mengaku terakhir berkomunikasi pada 27 Maret di ICU. Perempuan yang sudah 12 tahun berpacaran dengan Hadi Star, wira swasta yang berstatus sebagai duda tiga anak ini menyebut Hilbram selalu menitipkan anak dan istri ke teman-temannya yang datang menjenguk. Seperti apa sosok Hilbram Dunar di mata Anya Dwinov? Dan benarkah Hilbram Dunar sempat menutupi kondisinya dari teman-teman karena khawatir tidak diperbolehkan bekerja? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Anya hari ini bawa buku. Apa ini Anya? Ini, sorry ya, sebenarnya tuh dari kemarin gue gak berani terima wawancara. Sehingga gak kuat. Tapi sometimes Hilbram tuh tipe kalau orang yang, dia tuh tahu salahnya gue. Jadi setiap kali kalau ada acara tuh dia selalu gini, udah, kebetulan kita satu manajer gitu, udah dorong aja, ntar begitu udah dia nyampe di panggung, dia nyampe di set, she knows what to do. Jadi kemarin tuh waktu ditanyain lagi, gue sempet gini, hah? Dua episode ngomongin Hilbram, really? Kok jarang ya? Terus kayak gue tuh ngomong sama Hilbram, ah lagi dorong gue lagi ya Bram. Tapi gue pikir, ah ya oke, lo mau gue dateng. So I'm here. Baru mulai, sorry ya udah nangis. Iya.
So, ini adalah buku. Hilbram kan penulis. Iya. Yeah. Dan ini adalah buku yang gue terima terakhir dari dia. Dan dia nulis. Dear Anya, yang akan berikan setia tanpa batas untuk seseorang yang pantas. Dan gue baru ngeh dia nulis last day. Ini tahun 2021. Ini adalah hari terakhir Hilbram siaran bareng sama gue. Dan ya itu aja gue mewek. Walaupun gue tahu, ntar juga besok ketemu, besok kita juga bisa ngobrol lagi. Terus jadi deh momentum hari ini. Yang dimana gue cuma bisa baca, ngeliat video, ngeliat foto. Ini bukunya almarhum ya, salah satu bukunya gitu. Kalau mau dicintai selamanya, jangan pilih yang hanya bisa dicintai sementara. Hashtag rasa dari kata Hilbram Dunga. Dia paling jago emang kalau soal ngomong-ngomong gitu. Nih, percaya nggak sih dia meninggal itu paginya aku mimpi dia. Terus aku seret dia untuk tanda tangan buku. Aku nggak tahu itu buku apa. Ya aku terutama aku sedih sekali karena aku ngerasa aku bukan teman yang baik. Aku tahu dia penulis, belum ada satupun bukunya yang aku baca. Tapi kayaknya dia mimpi itu kayaknya, Hilbram, aku beli nanti semua buku dan aku baca semua buku. Tapi sebenarnya ada satu kenangan waktu awal dari tim Rumpi ngontak. Aku, bahkan kemarin aku ngomong, Bram, aku posting di IG nge-repost Rumpi. Bram, 2 dari 3 Scorpio yang kita ngisi acara di stasiun TV yang udah gak ada itu, acara Formula One. Kita akan hadir duduk bareng bicarain lo. Dulu tuh, itu tahun berapa ya? Itu tahunnya Hato Kafe masih di Sarina. Pokoknya Hilbram belum nikah, yeah. Aku belum nikah. Oh iya. Kamu belum. Sampai sekarang belum. Ya jadi, ya kita bertiga tuh biasanya kalau ngobrol agak susah untuk men-sharing semua gitu ya. Kamu. Karena kita tuh kan orangnya amat sangat private, penuh rahasia. Jadi kalau kita ngobrol itu semua rahasia keluar. Tapi kita bertiga kadang keep dan kadang juga lupa. Gitu. Iya, kita tipikal orang yang kita ngomongin sekarang. Dapat pencerahan mungkin. Abis itu kita memilih daripada kita bocor, kita lupakan. Oh, aside. Nanti iya. Tiba-tiba kadang-kadang, kan gue pernah cerita waktu itu. Terus kayak, oh pernah ya, sorry. Ya, makanya kita cocok. Ya, gitu deh. Tapi bersyukur banget loh. Tadi pagi aku baru ngobrol sama Andrea Lee gitu. Terus dia bilang, di sini ya pepatah yang bilang, bukan bagaimana seseorang itu meninggal, tapi kita lihat bagaimana dia hidup. Dan Hilbram tuh membuktikan, di hari dia meninggal, di hari dia pergi terus selamanya, orang semua kumpul, orang yang bahkan tahunan gak pernah ketemu sama Hilbram. Dan saat kita kumpul semua ceritanya, seakan-akan tuh baru kejadian kemarin. Iya. Iya. Bram. Hilbram tahu saya tuh paling benci nangis depan umum. Benci banget. Cuman gak tahan, Bram. Iya. Kita lihat nih momen pemakaman Hilbram ya. Dan ada videonya juga aku lihat. Oh, Ranu luar biasa sekali. Oh iya, kamu membesarkan anak-anak yang luar biasa, oh, Hilbram. Luar biasa, Bram. Denny. Kita lihat yang berikut. Thank you.
Oh iya. Jenguk Hilbram. Kurang lebih sejam dua jam yang lalu gitu. Kamu tahu? Iya, ada di Instagramnya Denny gitu. Terus sebelum aku sini malam aku tuh sempat nanya, "Den, izin dong ke anak-anak semua, boleh enggak?" Malah Denny bilang, "Kamu pengen ingetin apa?" Karena dia tahu Karin suka ngelupain momen-momen. Apa yang pengen diingetin? Kamu tanya aja sama aku. So sweet banget sih. So sweet banget ya. Aku tuh aku termasuk beruntung. Karena momen Hilbram masih sadar itu hari Rabu. Aku tuh malam-malam masih ketemu dia di ICU. Dia baru habis diambil tindakan, ngeluarin cairan di paru-parunya dia, aku agak lupa deh, kanan 1000 ml apa 600 ml di kiri, agak lupa kanan kirinya, tapi ada 1600 cairan dalam paru-parunya dia berhasil dikeluarkan malam-malam tuh hari Rabu malam. Itu Rabu malam atau Sabtu malam ya, tiba-tiba aku lupa waktu. Anyway, selesai dari ICU tindakan, aku masuk, dia masih masih sempat ngobrol. Ya ampun, masih gini. Masih, reaksinya, responnya cepat. Dan Hilbram dengan kecerdasannya dia, responsif. Satu-satunya yang gak kuat dari Hilbram adalah fisiknya. Itu doang. Tapi semangatnya masih. Semangatnya, cara berpikirnya dia, responnya dia. Bahkan dia nanya ke dokter, dokter jelasin ini ada infus banyak banget di tangannya dia. Ditanya itu apa, ini apa. Dia masih diwawancara ya dokternya. Hilbram tuh luar biasa dan masih ngingetin aku sampai aku ngatain gitu kan jaraknya agak jauh kan kalau di ICU gitu loh. Masih bisa ngeliat gue gitu kan ya. Iya masih. Siapa? Anya kan. Dia bilang lu ngapain sih? Lu pikir gue udah tua. Terus itu kan udah malam ya. Jadi pas aku mau pulang aku masih ngeliat Hilbram sama Denny itu istrinya. Kalau mereka mau pisah mereka pasti saling cium. Bibir. Hal yang biasa mungkin dilakukan oleh suami istri, tapi dilakukan di depan umum kita teman-temannya kan suka agak risih ya. Tahunan aku ngeliat mereka melakukan itu, aku masih suka agak risih gitu. Tapi aku masih ngeliat gitu, di tengah kelemahan fisiknya, Hilbram masih megang tangannya Denny, dicium. Denny cium tangannya Hilbram, dan dia berusaha bangun untuk nyium Denny. Karena Denny mau pamit, mau pulang dulu. Terus waktu udah mau keluar, aku ingetin, "Bram, besok jangan lupa sarapan ya." Karena dia selalu ngingetin aku. "Breakfast is the most important meal of the day," dan dia ngelengkapin kalimat aku dengan sangat tegas. Dan itu kalimat terakhir yang Hilbram kasih ke aku sebelum dia udah gak ada. I feel so lucky sih. Saat teman-teman yang lain hanya bisa melihat dia dalam keadaan sudah gak sadarkan diri, aku masih ada waktu untuk ngobrol sama dia. Terakhir kalinya. Kaos kamu ada. Ini jadi juga lucu. Ini kaos pada saat Hilbram hari terakhir siaran bareng sama aku. Bikin kaos ini. Dan buku ini aku padahal pikir udah gak tau kemana. Ini baru nemu tadi pagi. Saat aku lagi ini, aduh pakai baju apa ya Bram ya? Apa ya gue pakai baju ya? Terus beberapa waktu yang lalu tuh Via, anaknya Hilbram yang perempuan tuh foto, ngasih tahu dia ke sekolah pakai baju ini. Tapi yang Hilbram punya gitu. Terus dia foto ke aku, terus aku bilang, "Tuh kaos bisa ketemu gak ya, ada di mana ya?" "Eh, aku ketemu tadi pagi." Terus ini juga bilang, "Bram, dulu pernah ngasih gue buku, di mana itu buku ya? Kenapa gue gak appreciate buku?" "Oh ya, karena selalu ngerasa, you be there for me," gitu loh. Bakal masih lama sampai aku akan kehilangan Hilbram. Eh, aku ketemu. Ya emang gak tau lah Hilbram. Iya. Ini di Oktober ya? Kamu sempat jenguk dia di November? Aku tuh pas dia ulang tahun. 30. Ulang tahun terakhir dia. Itu dia tiba-tiba bilang, ya dengan caranya Hilbram lah, intinya dia minta aku datang nemenin dia ketemu dokter untuk konsultasi. Dia kan bilang, ya gue ada penyakit lainnya. Terus kebetulan, kayak aku selalu bilang, Bram ini jalan Tuhan kali ya. Di Lala aku lagi syuting sama seorang psikolog. Psikolog punya dokter, punya suami adalah dokter bedah yang memang menghandle daerah perut. Ya udahlah, buat second opinion lo mungkin ya. Dan
penuh jadwalnya dokter itu. Dapat tanggal 30 Oktober. Hilbram bolak-balik ngomong di terima sampai ini, "Bram, lu mau gue datang nemenin lo?" Ngomong aja kali. "Hei, ya kalau bisa lo enggak sibuk." Hilbram enggak pernah mau ngelewatin orang. Udah aku datang ke sana di ulang tahun dia. Terus aku lagi mikir, dia kan ulang tahun dan aku gak siap kue. Kebetulan rumah sakit itu kan sebenarnya banyak tempat makan. Terus aku bilang, kalau lagi sakit gini dia kan makan gak boleh macem-macem. Ya udah deh gue cari makanan yang dia bisa tiup lilin, gue yang makan kuenya. Terus ya itulah aku dapat foto, tapi pada saat itu, even pada saat itu kalau bisa dilihat fotonya itu sulit. Karena aku harus ngambil foto gak boleh kelihatan gelang rumah sakitnya. Karena? Dia gak mau tahu, dia gak mau orang lain tuh tahu kalau dia sakit. Dia belum mau tahu. Dia belum mau orang tahu kalau dia sakit. Ini ada videonya nih. Kita lihat yang berikut. Ku tahu kau lebih hebat dari yang kau pikirkan. Ku tahu walaupun berat beban tapi kau kuat. Jangan menyerah walau kau lelah. Harus rela, harus ikhlas. Kekhawatiran almarhum pada saat itu adalah takut nggak ada tawaran atau nggak boleh kerja lagi. Sebenarnya Hilbram tuh dia punya rasa minder. Minder? Dia tidak pernah tahu betapa berharganya dia. Dia selalu ngerasa, gue tuh kurang, selalu ngerasa kurang. I need to do more, I'm a man, gue mesti memberikan lebih. Kalau gue sakit, gue kelihatan lemah. Dan lebih kepada, akankah orang peduli gue sakit atau malah, hei syukurin lo atau apa gitu. Dia tuh kadang-kadang kayak nggak percaya, lu nggak tahu ya lu tuh orang baik ya Bram ya. Lu nggak tahu kita semua sayang sama lu. Dan dia sering kayak, mulut manis lo semua. Dan waktu itu bahkan Denny juga ngingetin, salah satu penyebabnya adalah nomor satu, Hilbram tidak tahu bagaimana nanti respon orang-orang dengar berita ini. Takutnya malah jadi beban untuk yang mendengar, jadi beban untuk yang mengetahui. Malah jadi panik. Jadi dia mikirin efeknya gimana ya ke orang-orang itu. Sambil dia juga mikir, gue udah siap belum ya untuk membuka diri tentang keadaan gue itu. Denny itu memang, dia itu pendulumnya Hilbram, dia jangkarnya Hilbram, dia hidupnya Hilbram. Itu memang udah Denny dan anak-anak. Dan Denny ngomong gitu sama dia, kalau kamu udah siap, kamu ngomong, biar nanti makin banyak yang doain kamu. Sampai akhirnya cukup lama Hilbram akhirnya posting di Instagramnya dia. Pada saat itu tuh kayaknya aku gini, finally Bram. Finally gue juga bisa ikutan ngomong. Karena dia tahu kadang-kadang keluarnya Hilbram kenapa? Biasa lah Bram. Padahal yang dialamin gak biasa. Gue harus ngomong, biasalah pikiran. Ntar aja nunggu Hilbram yang ngomong lah. Enggak enak menyimpan rahasia itu sebenarnya. Tapi ya, I respect Hilbram sampai dia siap. Ini ada video momen-momen kebersamaan kerja barengnya Anya dan Hilbram berikut ini. Buat nampan, buat operasi. Nampan. Sudah, belum ada minumnya. Pete sih normal nggak? Pete pakai baby jumi atau pete doang? Oke, pete doang. Pete doang ya. Pi. Stinky peanut. Ah, gitunya. Ayo. Ambil, malap. Aduh,
Ilbram, mohon maaf ya Ilbram. Dulu tuh kita sering, enggak aku mungkin ya. Aku sering ngetawain kamu tuh kalau lagi suka joget-joget. Aduh, gitu. Sampai itu enggak kamu banget. Enggak banget. Kalau bukan karena anak-anak, enggak mungkin Ilbram. Tapi ya ampun, insya Allah ya Ilbram. Ya Ilbram, teman yang baik. Kita kalau melihat dia itu adalah suami yang amat sangat romantis. Bapak yang amat sangat membanggakan pastinya ya buat anak-anaknya gitu ya. Ya, kalian berdua, Ilbram dan Denny sudah membesarkan anak-anak yang luar biasa ya. Iya, banget. Ini juga ada postingan kamu dapat hadiah ya dari Via ya. Iya, dari Via. Nih, aduh lucu. Iya, terakhir aku lihat tuh postingannya Ilbram juga ya, posting tentang anaknya Via yang main manggung gitu ya. Penyanyi juga, main gitar, terus pernah apa, MC bareng juga. Iya, itu kadang dulu bahkan beberapa tahun yang lalu, Ranu kayak masih SMP ya. Mm-mm. Terus dia ngisi acara di panggung sekolahnya. Aku ngeliatnya videonya kan, sampai yang, lo ngajarin anak lo ya? Enggak ada, kapan gue ada kesempatan ngomong sama Ranu, apalagi Ranu masih SMP dia bilang. Tapi that ability turun, iya, ke anak-anak. Anak-anak melihat teladannya, tidak harus diajarkan secara langsung, tapi melihatnya dari keseharian bapaknya ya. Mm-hmm. Ini adalah salah satu momen kemesraan Ilbram dan Denny ya, istrinya. Ini ada story-nya, istri Ilbram dia cerita gitu ya. Hal terakhir, ada story-nya? Ini tanggal 29 Maret jam 20.30. Kata terakhir dari kita berdua sebelum kamu hilang kesadaran. I love you, Papi. Dan kamu jawab, I love you, Mami. Then we kiss. Ya, Denny masih... Kemarin mau wawancara Bayu. Denny DM juga mau lihat kayak apa wawancaranya. Lu, kalian tuh orang baik sekali semua ya, satu keluarga. Kita ingin mengenang supaya... sosok almarhum kenangannya itu, kebaikannya. Kita bisa belajar dari situ. Apa menurut kamu hal yang baik itu yang bisa kita pelajari dari kehidupan almarhum? Tulus, gak pernah memperhitungkan, tapi selalu memikirkan efeknya. Dia selalu berpikir panjang. Kalau gue berkata ini, apa efeknya untuk orang itu? Kalau gue bertindak ini, apa efeknya untuk orang itu? Tapi kalau dia berbagi apa yang dia tahu, apa yang dia bisa, dia nggak pernah memperhitungkan. Kalau itu efeknya bagus buat orang itu, dia akan langsung kasih. Ya, dan buat saya, Ilbram ini adalah sosok presenter, penyiar radio, penulis buku, apapun. Dia itu adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar. Dan bahkan untuk ukuran, untuk orang lain mungkin ngeliat dia, ngapain sih Bram gitu? Apa sih Bram gitu? Tapi dia nggak peduli dengan omongan semua. Kalau dia ingin melakukan sesuatu, dia lakukan dengan total. Gitu. Dan itu tadi dia tidak pernah pelit, termasuk tidak pernah pelit ilmu. Dan waktu untuk teman-temannya jika dia bisa. Dan dia selalu tahu gitu, apa kabar lo, gimana ini. Tau gak yang aku takutin? Apa? Aku takut one day aku gak bisa ingat suaranya Ilbram. Ada di Instagramnya. Untungnya ya. Kayak aku lagi baca buku ini. Aku dengar suaranya Ilbram, dan aku takut saat aku baca lagi, aku nggak ingat suara dia. Ilbram orang baik. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi sama Anya. Berikut ada Ungu. Kita lihat profil mereka berikut ini. Grup musik yang berdiri sejak 1996 dan kerap merilis lagu religi ini Maret kemarin mengemas sebuah lirik menjadi dua lagu berbeda yang berjudul Baik dan Burukmu serta Tuhan yang Tahu. Grup ini memiliki 5 personil diantaranya Sigit Purnomo atau Pasya, vokalis yang menikah dengan Adelia Wilhelmina dan dikaruniai 4 anak serta memiliki 3 anak dari pernikahan sebelumnya ini baru saja terpilih sebagai anggota DPR RI setelah sebelumnya menjabat sebagai wakil wali kota Palu periode 2016 hingga 2021.
Franco Welijet Mejaya Kusuma atau Enda, gitaris yang pernah gagal mencalonkan sebagai wali kota Manado ini menikah dengan Eka Wilestari dan dikaruniai 3 anak, salah satunya Zara Leoni yang kerap dijodohkan netizen dengan anak Pasha, Keisha Alvaro. Maki Omar Parikesit, basis yang menikah dengan Lala Hamid ini memiliki anak perempuan yang berkuliah di Universitas Indonesia, jurusan ilmu sosial dan politik. Muhammad Nur Rohman, drummer yang menikah dengan Rika dan dikaruniai 3 anak ini 2022 lalu mendirikan label musik yang diberi nama P Production 19. Serta Arlon Simiraldi atau Onci, sang gitaris ini menikah dengan Endita dan dikaruniai 1 anak. Seperti apa perbedaan Ramadan tahun ini yang dirasakan oleh band ungu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Serius banget ya, oke. Okay. Oke, okay, semuanya. Ini kok belum lengkap sih? Lagi parkir. Oh, lagi parkir. Oke, baiklah, kebetulan sekali ya. Yang belum parkir itulah yang akan kita omongin, ya kan? Oh, jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Ya, nih ya, yang lagi parkir. Waktu Pasha kemarin itu nyalonin jadi wakil wali kota Alu, kan kalian tuh banyak yang, aduh mudah-mudahan dia gak lolos. Eh ternyata lolos. Demikian pula waktu kemarin dia mau jadi anggota DPR, kalian juga sempat, ah mudah-mudahan gak lolos, biar bisa terus manggung. Fitnah atau fakta? Fitnah. Jawabannya selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.